Kamu udah pulang dari rumah sakit? Udah dong sayang. Oh, iya? Kamu lagi ngapain? Ini aku tuh lagi main, Ma. Oh iya, Ma. Tadi Mama ngapain ke rumah sakit? Mama tadi screening kanker payudara. Emang penting ya, Ma? Screening itu apa sih, Ma? Penting banget dong sayang. Screening itu untuk mendeteksi adanya gejala-gejala kanker payudara. Nah, salah satu gejalanya itu adanya benjolan. Nanti kalau Najla udah dewasa, Najla juga harus cek rutin secara mandiri. Dengan cara sadari. Sadari? Sadari itu apa sih, Ma? Sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Nah ini, anggap aja ini adalah payudara kita. Pertama-tama kita itu harus memperhatikan permukaan kulit dan bentukannya apakah berbeda dengan keduanya. Lalu kita periksa juga apakah keluar cairan dari putingnya. Lalu kita bisa melakukan pemijatan lembut dari arah atas ke bawah. Atau kita bisa juga melakukan pemijatannya secara melingkar. Selain itu juga memijat dari atas ke bawah, dari arah puting keluar. Kita bisa melakukan ini salah satu caranya setiap 1 bulan sekali. Oh gitu ya, Ma. Nanti kalau aku udah besar, aku mau cobain dengan cara sadari. Pinter anak Mama. Tidak. Nah, kita juga harus melakukan USG payudara untuk menentukan apakah ada benjolan-benjolan di payudara. Kalau untuk yang berumur 40 tahun atau lebih, itu ada pemeriksaan lagi dengan alat yang berbeda. Namanya mamografi. Oh gitu ya, Ma. Terus tadi itu pas diperiksa Mama takut gak sih? Enggak dong, karena dokter dan perawatnya itu pada ramah-ramah yang di rumah sakit. Jadi Mama juga nyaman. Terus kata dokter apa, Ma? Mama alhamdulillah sehat dan tidak terdeteksi adanya kanker payudara. Syukurlah, Mama sehat-sehat ya, Ma. Iya sayang, nanti kalau Najla udah besar, kita screening bareng ya. Oke, Ma. Sebagai orang tua, kita pasti peduli dengan kesehatan dan masa depan anak. Namun, kesehatan kita juga perlu dijaga dengan luangkan waktu deteksi dini kanker payudara, agar terus dapat menikmati momen berharga bersama orang tersayang.